demonstrasi sebuah alat moistometer seri CV010S. Kali ini kita menggunakan 3 sampel cangkang sawit. Oke, di sini ada P1, P2 dan P3. Lah P1 ini yang lebih basah, kemudian ini agak basah, ini paling kering. Oke. Kita nyalakan alatnya. Kita menggunakan P1, P21. Nah, kenapa P21? Karena di alat ini ada 4 kategori yang masih kosong, jadi bisa untuk apa saja, untuk biji ujian yang lain. Oke, kita menggunakan P21. Sebelum melakukan pengujian, kalibrasi terlebih dahulu untuk alatnya. Matikan dulu. Caranya seperti ini, tekan tombol space sama tombol on off. Nah, jika bunyi beep, lepaskan, kemudian tekan tombol OK. Nah, nanti muncul angka 200 gram. Nah, blok ini untuk kalibrasinya 200 gram. Pasangkan ke sini, kemudian tekan tombol OK. Nah, nilainya 200 gram, kemudian matikan, ambil bloknya, nyalakan lagi. Baru kita lakukan pengujian. Kita gunakan P21 dulu. Untuk batas sampel berada di leher corong seperti ini. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian tekan tombol merahnya. Nilainya 27,3. Nah, untuk mendapatkan keakuratan, kita lakukan 3 kali langkah pengujian, dan kita bisa mengambil rata-ratanya dari sampel P1. Jadi yang pertama, ini yang kedua 27,2. Oke, satu kali lagi. Untuk ngambil rata-ratanya tekan tombol OK. Nah, ini rata-ratanya 27,2. Oke. Berarti P1 itu rata-ratanya 27,2. Kita beralih ke P2. Nah, untuk P2 nilai yang pertama 22,1%. Kita lakukan 3 kali sama dengan P1. Oke, kita satu kali lagi pengujian, dan kita ambil rata-ratanya. Untuk rata-ratanya tekan tombol OK. Rata-rata 22,0 untuk P2. Kemudian kita beralih ke P3. Untuk P3 nilai yang pertama 12,3.
untuk nilai yang kedua 12,5. Nilai yang ketiga 12,5. Untuk ngambil rata-ratanya tekan tombol OK. Nah, rata-rata 12,4. Beginilah demonstrasi dari alat CV010S. Sekian, terima kasih.